Halo. Iya. Hai, Kak. Ya. Aku lagi bingung nih, kita tuh mau jalan ke sana, cuma itu nggak bisa ini mobilnya. Ya, kenapa? Lagi kayak mogok gitu, aku juga nggak tahu, aku nggak ngerti. Tapi kita tuh kalau misalnya kita nunggu ini gitu sebenarnya tuh kayaknya lama, dan kita nggak bakal sampai tempat waktu di sana. Aduh. Di tengah persiapan yang sudah selesai, tiba-tiba datang satu masalah. Kendaraan yang ditumpangi oleh Ratu tiba-tiba tidak bisa digunakan. Mobilnya mogok katanya, nggak bisa ke sini. Posisi tadi? Sekarang dia udah di dekat atrium. Dekat atrium. Iya benar. Sebentar. Solusinya mau nggak mau salah satu tim dari kita harus ada yang berangkat ke sana. Kalau nggak, ini udah mulai sore nih. Jangan sampai matahari habis dia baru datang. Ini nggak lucu. Haris. Ya, kopi ya, Mas Dewi. Tris, ternyata temennya Dita ini yang mau jemput mobilnya mogok. Bisa nggak kira-kira kirim driver di atrium untuk jemput Dita? Atrium Senin ya. Jadi dari atrium itu ketemu sama Ratu. Nah nanti abis itu jemput ke Salemba ya. Benar, ke Salemba. Oke, ke Salemba, Riz. Itu artinya kalau bisa sekarang harus berangkat. Oke, di copy. Maksud saya driver biar suruh ke sana. Oke, kabarin secepatnya ya. Iya. Oke, coba gue lagi tanya sama teman-teman ada yang bisa jemput nggak? Mudah-mudahan ada yang bisa ya. Soalnya waktu kan sebentar lagi nih. Jangan sampai berubah semuanya. Oke. Masuk, Aris. Minta kontaknya si Ratu deh, biar ini driver udah ada. Jadi gue minta kontaknya nanti biar drivernya langsung jemput, biar dia langsung japri sama Ratunya. Oke. Untuk memudahkan Dita melihat mini galeri yang telah saya siapkan, saya pun membuat petunjuk arah agar dapat menuntun jalannya Dita. Kita sama Ratu udah sampai, ya lagi makan dulu di bawah. Ketika Riza menggambar panah untuk petunjuk, Dita pun sudah sampai di lokasi. Dan lucunya, Dita sedang menonton melamar. Setelah Ratu mendapat arahan untuk membawa Dita naik, tim pun bersiap, dan eksekusi kita mulai. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yeah, you do. Times Square can't shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there. If you get lonely, give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. What you do to me, it's what you do to me. Mike, continue there. Hey there, Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with my guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Sekarang aku di sini bukan untuk kemana-mana, cuma ingin membangun sebuah jembatan sederhana untuk bisa menyeberangi hatimu.
Seandainya aku adalah orang yang bisa membuat kamu bahagia. Seandainya aku adalah orang yang bisa menjagamu selalu. Seandainya aku adalah orang yang nantinya akan selalu kamu lihat di bangun pagi tidurmu. Aku yakin Tuhan akan memberikan jalan untuk kita. Apakah kamu menikah denganku? Terima kasih udah melakukan semua ini. Gue jujur gak nyangka banget karena pokoknya gak nyangka aja. Terima kasih udah mempersiapkan sampai sedetail-detailnya, sampai hal-hal yang memalukan juga, foto-foto jadul. Pokoknya udah gak tau mau ngomong apa. Pokoknya semoga ke depannya lebih baik lagi, lebih lancar lagi. Okay. Kalian berdua selamat ya. Nongres bro, sukses. Sebuah hubungan akan terasa indah bila kedua pasangan bisa saling menerima, bergandengan menuju kesempurnaan, bukannya menuntut untuk saling sempurna. Bicara cinta hanya di sini, di Melamar Jawaban. Namanya sih Nur Hayati. Nur Hayati. Ya. Kalian udah berapa lama pacaran? Setahun sih. Setahun ya sih? Saya sih nggak lihat fisik ya. Ya. Main susah sih. Aduh. Dari tadi kena hitam, merah. Menurut saya treatment panahan ini saya pikir cukup seru ya. Karena hal yang baru buat saya. Juga mungkin hal yang baru buat calon saya juga. Mudah-mudahan sih berjalan dengan lancar. Terus kalau buat pasangan saya nanti, mudah-mudahan sih suka. Karena dia juga kan belum pernah ngelihat pasangannya coba mana. Nah ini saya berusaha dengan keras untuk memana sampai bisa, mudah-mudahan dia suka. Aduh, ada kabar buruk nih bang. Kenapa? Pasti panik banget mas. Soalnya gimana sih rencana yang udah disusun rapi tiba-tiba nggak dapet gitu tempatnya, agak ragu nih. Jadi lo mau mundur? Cinta itu bukan sekedar menunggu untuk dicintai, melainkan juga keberanian untuk mencintai. Nah, jika kalian ingin melamar pasangan kalian, silakan kirimkan biodata dan kisah menarik kalian di email kami di melamar@netmedia.co.id. Karena di Melamar, kamu bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang tidak terlupakan. What you up to myself right now?